1 Muharram 1437 Hijriah, tahun baru Islam jatuh pada tanggal 14 Oktober 2015. Di Tanjung Jabung Timur, siswa Madrasah Ibtidaiyah menyambut tahun baru Islam dengan menggelar kemah pramuka yang diisi dengan kegiatan nonton bareng tentang sejarah-sejarah Islam. Kemah tahun baru Islam ini digelar di halaman sekolah Minparit Kulum 2 Muara Sabak. Selain agenda pramuka seperti hiking dan berkemah, siswa yang mengikuti agenda pramuka dalam rangka menyambut tahun baru Islam ini juga diajarkan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Dengan berkemah, siswa Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan sekolah dasar ini juga diajarkan untuk selalu menggelar sholat berjamaah. Yang dihitung mulai hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Seneng nggak ikut pramuka ini? Seneng. Ini kapan ini kemahnya? Apa yang jangan dorong? Dari pagi. Dari pagi sampai besok ya. Iya. Acaranya apa aja nanti? Jelajah rimba, api unggun, sholat berjamaah. Kemah menyambut tahun baru Islam 1437 Hijriah. Jadi kami di sini ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Agus Rasau, Jambi TV.